tanya-tanya atau mau bayar tiket langsung atau penyewaan juga di sini. Kita masuk yuk. Oh ya, ini sebelumnya ada tata tertibnya nih, jadi wajib dibaca dan dipahami ya. Oke, lanjut kita masuk lagi ke sini. Ini pintu masuknya kayak begini tuh ya. Jadi sebenarnya kita bisa camping di sini, camper van. Nah, ini mobil kita parkirnya di sini, tapi kita campingnya di atas. Sebenarnya bisa di sini camper van tuh. Jadi nanti tendanya di sini, parkir mobilnya di belakangnya. Nah, ini ada sungai. Sungainya ini favorit sih. Di sini nih tuh. Sungainya bersih banget, terus airnya juga enggak terlalu dalam, enggak terlalu cetek juga, jadi pas banget di sini nih. Terus airnya bersih. Ini kayaknya semalam habis hujan jadinya ada apa itu? Ada sampah ya? Sayang banget. Ada sampah sedikit, daun-daun. Nah, oh ya, dari camper van yang tadi di sini itu ada toilet. Toilet pertamanya tuh di sini. Jadi kalian nggak perlu jauh-jauh ke kamar mandi, itu ada di sini. Toilet yang di bawah ini ya. Nah, toiletnya itu ada 1, 2, 3. Ada tiga. Mana? Ada tiga. Nah, ini juga bisa. Di mana? Oh, ini camping juga bisa di sini. Ini bisa juga camping di sini ternyata teman-teman. Tuh. Dari turun sini tuh bisa juga di sini. Cuma kalau di sini tuh view hutannya tuh lebih dapet sebenarnya karena kayak privat gitu kan. Tapi nggak kelihatan sungainya nih, depannya ketutupan sama pohon-pohon ini. Ya kan? Sampai bawah tuh bisa 1, 2, 3 lah. 3 tenda kecil bisa sini, 2 di sini, tapi mepet banget. Sampai sana bisa. Tuh, ya kan dapet banget alamnya. Ih, sejuk banget ini di sini. Seru. Oke, kita lanjut lagi ke tempat camping kita. Udah ada 3 tadi kamar. Kamar mandinya ada 3. Tadi di ini di kamar mandi yang pertama ya, yang di bawah. Nanti di bagian atas ada lagi kok. Jadi nggak perlu khawatir. Yuk, kita ke atas ya sekarang. Camping 2. Tadi camping 1. Oke. Lanjut. Oh ya, parkir motor juga di sini ya, teman-teman. Nah, kalau di camping 2 ini yang di atas, kalau mau kemana? Iya. Nah, ini tadi ya sungainya. Kalau mau camping di atas tadi itu, kita kalau mau camping yang di atas ini nggak bisa camper van. Jadi mobilnya parkir di sini, taruh di sini, kita jalan ke atas. Nggak jauh kok. Oh ya, ini ada gazebo nih. Nah, ini bisa buat sholat di sini, terus ngasih dulu capek. Sholat di sini, terus makan, tapi jangan sampai kotor ya teman-teman. Ini juga ada tuh lengkap, ada mukenahnya juga, ada colokan listrik. Oh, ada juga, ada lampu juga. Yuk, kita ke atas yuk. Oke, ayo. Next. Ini harap berhati-hati ya teman-teman, soalnya jembatannya rada licin tuh dan gak ada pegangannya, jadi kita hati-hati ya, khususnya buat yang bawa anak kecil dipegangin kalau mau nyebrang. Oke, ayo kita lanjut ke atas.
Semangat. Nah, kali ini kita campingnya itu nggak sendirian, tapi bawa keluarga besar. Karena libur lebaran juga kan, jadi kita bawa ada nenek, ada kakek, ada nenek, ada om, ada tante. Nah, di sini camping kita. Kita buka 4 tenda. Dan semalam hujan. Jadi ada yang rembes tendanya. Ini dapurnya. Nah, di sini dapur kita di sini. Tuh, lagi pada masak. Lagi masak apa, Bu? Masak ayam. Kita mau makan nih. Nah, ini tenda kita. Kemarin kita tidur di sini. Oke. Lanjut lagi. Nah, ini tenda yang ketiga di sini. Ini juga ada di sini. Udah kotor karena semalam hujan. Hujannya sebenarnya nggak terlalu gede, tapi rintik-rintik gerimisnya lama. Nah, ini toilet kamar mandi yang di atas. Jadi kalian kalau camping di sini itu nggak perlu turun ke bawah untuk ke toilet di sini, karena di sini itu ada toiletnya juga. Nah, di sini ini sebenarnya warung ya, teman-teman. Tuh ada warung apa sih, jajan gitu, tapi nggak buka. Kayaknya karena ini kali ya, bukan hari libur. Tapi kan hari libur ya sekarang. Harusnya buka ya. Nah, ini kamar mandinya di sini ada 3 juga. 1, 2, 3. Ada 2 ya? Oh, salah. Ini enggak kepake. Ini ada 2. 1, 2. Ini untuk camp yang kedua. Iya, WC-nya WC jongkok. Untuk camp yang kedua. Sebenarnya ada camping lagi, ada tempat camping lagi, ada yang ketiga. Camp yang ketiga itu ada di atas sana. Kita ikutin nih, kita lihat yuk. Lumayan seru. Ini tuh berasa view hutannya tuh berasa dapet banget. Biasanya kan kita camping itu kan yang di tempat yang lapangan luas, berumput, hijau gitu kan. Nah, kali ini kita pilih tempat camping yang bernuansa alam, tapi ada sungai-sungainya. Karena kan buat anak-anak ya, pasti seru banget tuh, dia pada senang mandi-mandi di sungai. Ayo kita ke camping. Camping 3. Oh, lewat sini ya. Wah, seru banget. Nah, kita nyebrangin sungai. Ih, seru banget deh. Ini kayak berasa gak di alamnya gitu loh. Kayak apa ya, kayak hutan-hutan yang asri, yang sejuk gitu. Nah, di sini nih. Alhamdulillah pagi ini gak hujan ya, teman-teman. Alhamdulillah banget hujannya tuh udah semalam. Nah, di sini nih. Nah, ini untuk toilet yang buat camping yang ketiga. Nah, ini toiletnya. Oh, nggak bisa dibuka. Oh iya, karena nggak ada yang camp di, kita kata sih karena nggak ada yang camp di atas sini, jadi toiletnya ditutup. Nah, ini. Terus kita ke sini. Gimana? Ini. Oh, ini tempatnya. Nah, ini nih. Kayaknya jarang ada yang nge-camp di sini ya. Jadi apa namanya? Bala banget, bala apa ya? Banyak rumput-rumput yang tinggi-tinggi menjulang gitu. Nah, di sini nih. Di sini nih, ini area camping ketiga. Terus soalnya juga tadi ya, tempat tadi ya. Jadi nggak perlu turun capek-capek ke bawah. Tapi di sini ada toiletnya juga. Gitu. Nah, ini tuh kayaknya jarang banget deh yang camping di sini nih, jarang.
soalnya apa namanya nih, daun-daunan rumputnya itu tinggi-tinggi gitu loh. Tapi sebenarnya bisa camping di sini tuh. Oh, ini kayaknya sih karena ada aliran kali ya nih. Terus bebatuan jadinya mungkin jarang orang yang mau ke sini, mau di sini. Oke. Ayo kita balik lagi. Hati-hati ya teman-teman kalau ke tempat yang begini pasti banyak lumut. Ayo kita kembali ke bawah. Tuh airnya tuh bersih banget. Kita aja tuh semalam cuci beras. Apa namanya? Masak itu pakai air sungai. Oh iya. Buat teman-teman yang camping di sini, itu jangan cuci piring atau hal lainnya yang bikin sungainya kotor ya. Jadi cuci piring tuh nggak boleh di sungai. Dari camp ketiga tadi kita turun lagi ke bawah, kita mau lihat camping yang keempat. Nah, camping yang keempat ini kita harus menyeberangi sungai ini, ada di bawah. Ayo kita ke bawah. Nah, di sini ada jembatannya nih buat ke camping yang keempat. Ini juga searah sama buat mau ke curug kembarnya. Nah, ini kita ke sini. Kita nyebrang sungai dulu. Sini, kita naik ke atas lagi. Itu ke area camping yang keempat. Bismillah. Nah, aduh, capek. Nah, ini kita mau ke area camping yang keempat. Oh ya, kalau yang area ada yang kelima, yang private itu ada harus terus ke atas ke arah curug kembarnya. Itu sekitar 15 menit. Tapi kita nggak ke sana sepertinya. Karena ada anak kecil juga, jadi kita yang keempat aja langsung ya. Nah, kalau keempat ini kita harus menyusuri. Oh iya, sebelumnya ini ada pendopo juga di sini, bisa buat sholat, bisa buat makan. Ada listrik masih ada ya. Kalau yang kelima tadi itu nggak ada listrik di atas. Yuk, kita ke sini. Kita nyebrang. Bismillahirrahmanirrahim. Kita nyebrang. Wah, seru banget. Seru banget tuh. Seru banget ininya, apa namanya? Pemandangannya bagus, terus airnya jernih banget, bisa buat masak. Tapi enggak boleh cuci piring di sini ya. Karena nanti airnya tercemar. Jadi cuci piringnya tuh. Bagus deh. Bagus. Segar. Segar banget, bagus. Kita langsung ke sana aja yuk. Licin-licin. Dalam enggak ya? Kita lewatin lagi. Nah, ini effortnya agak lumayan ya ke sini, ke area camping 4 yang ini. Bismillah. Ya, ayo kita ke sini.
kita nyebrang sungai. Iya, airnya tuh enak banget deh, adem gitu loh, seger dan gak terlalu dingin. Nah, di sini. Tadi dari sana kita naik ke atas ini. Wow. Iya, bismillah. Oke, sampai juga di area yang keempat. Nah, ini muat 1, 2, 4 tenda. Di sini bisa 4 tenda. 1, 2, 3, 4 pojok. Muat 4 tenda, terus tapi sayangnya di sini nggak ada toilet. Jadi kalau mau ke kamar mandi atau ke toilet harus balik lagi ke bawah. Toiletnya belum jadi, padahal udah ada bangunannya nih. Tuh. Udah ada bangunannya, tapi toiletnya belum jadi. Jadi gimana mau camping di area berapa? Di sini sebenarnya enak juga sih. Luas gitu. Terus enggak batu-batu, rumput. Terus asri, alami. Masih ada listrik di sini, cuman enggak ada toilet aja. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo kita balik ke bawah. Ini agak licin. Bismillah. Wow. Ayo, let's go. Sudah review tempat campingnya, ada 5 tadi ya ternyata, dan tiket masuknya ya tadi saya belum sebutin tiket masuknya itu 35 tiket masuknya itu 50.000 per orang. Dulu tuh ini baru naik, baru 5 bulan ini baru naik, tadinya 35.000 per orang. Terus untuk tiket mobil, parkir mobil tuh 25.000 lagi bayar per orang. Terus untuk motor 10.000 per orang. Itu sudah sama listrik, udah free listrik. Tapi kalau mau tarik kabel, misalkan nggak bawa kabel roll sendiri, itu dikenakan biaya 50.000. Gitu. Apa ya, nggak ada kekurangannya sih, paling tadi yang di camping 4 itu nggak ada kamar mandinya, belum tersedia. Pemandangannya juga bagus, sungainya juga jernih. Udah? Oke. Okay. Yaudah, makasih teman-teman ya udah nonton video kita. Jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe. Dadah! Sampai ketemu di review selanjutnya.